FCCP nih guys tuh warnanya tuh. Mungkin teman-teman yang udah breeding boleh komen-komen kira-kira bakal mutasinya kemana nih guys. Apakah oke barongsai. Kalau dilubukan dikasih jentik juga sama? Dikasih jentik yang udah ukuran sebulan setengah. Kalau kutir lagi banyak bro? Lagi kurang sama. Oh sama. Oh, ternyata di sini kutir lagi susah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita silaturahmi lagi nih ke pamnya ANC guys. Jadi kita mau ngasih makan ikan cupang pakai jentik dan sekalian kita review ikan-ikan yang ada di sini dan ada stok ikan apa aja di sini dan pastinya ya. Jadi buat teman-teman yang baru tahu channel ini jangan lupa di like, komen dan subscribe guys agar video ini semakin berkembang dan menjadi rekomendasi guys. Jadi langsung kita lihat aja nih gimana sih ngasih makan ikan cupang di sini pakai jentik tuh. Jadi ini sekitar kita kasih informasi buat teman-teman gimana kita kasih makan ikan cupang kita pakai jentik sendiri nih guys. Jadi langsung kita lihat aja nih guys. Oh ternyata di sini untuk perawatannya sendiri main ketapang guys. Jadi buat main ketapang tuh ikan cupang pasti bakal lari mutasi guys. Tuh. Ini contohnya kayak gini nih, kayak avatar kayak gini nih. Tuh. Jadi lumayan ini juga loh nih kalau masih empan satu-satu begini ya. Iya, lumayan capek lah. Iya, cuma ya karena kewajiban kita ya. Kewajiban kita punya peliharaan. Kewajiban kita ya ini usaha juga loh ya. Hobi juga punya hewan ya harus dijaga dan dirawat kayak gitu, guys. Jadi kalau masalah laku nggak laku mah ntar mah ada rezekinya loh ya. Nomor sekian. Iya. Yang penting mah gimana cara kita ngerawat ikan peliharaan kita sendiri ya. Mulai dari ngasih makan, perawatan air kayak gitu, guys. Jadi buat teman-teman yang punya ikan cupang jangan lupa dikasih makan. Jangan lupa kasih makan guys tuh. Jangan pengen hasilnya doang. Iya tuh. Jadi ada proses Ron ya. Kalau HM Avatar punya Ron? Punya. Gak banyak. Gak banyak. Belum. Baru mulai lah semuanya. Tapi yang udah dijual ada juga? Belum. Hitungannya baru mulai. Oh baru mulai. Iya. Oh ternyata HM Avatar di sini baru nyetak guys. Saya kira di sini ada banyak. Ternyata baru nyetak. Tuh. Ini apa Ron? Yellow. Oh CT. Ini CT yellow guys tuh. Pimelan. Pimelan nih, pimelan. Tapi pimel tetap ditaruh di toples guys. Jadi nggak digabungin. Jadi kasih makan kayak gini nih, biar sekalian olahraga juga loh ya. Kerja olahraga juga lah, pokoknya kayak gitu guys. Kan ada yang pakai modal aqua kasih selang. Cepet. Iya, ada yang kayak gitu ya. Kadang kalau ngasih suka kebanyakan loh. Iya. Oh, itu alasannya kalau di sini mungkin kalau di teman-teman beda boleh komen-komen guys. Jadi kita saling sharing aja gimana cara perawat ikan cupang sendiri ngasih makannya terutama pakai jentik kayak gini tuh. Mungkin di tempat teman-teman beda pakai botol boleh komen-komen nih biar kita sharing aja gimana untuk manfaatnya sendiri, apakah lebih efisien di airnya, apakah pemberian pakannya nggak terlalu berlebihan kayak gitu guys. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya sendiri masing-masing guys. Jadi saling mengedukasi aja guys. Ini kenapa dari warna ungu? Purple itu. Oh ini purple guys. Solid itu. Oh solid. Dari lem? Multi? Bukan. Dari apa ya? Ini kayak barongsai guys tuh. Ini kayak barongsai itu. Kalau dilubukan dikasih jentik juga sama? Dikasih jentik yang udah umuran sebulan setengah. Kalau kutir lagi banyak nggak Ron? Lagi kurang sama. Oh sama. Oh ternyata di sini kutir lagi susah guys tuh. Oh, ini ayam multi ya nih. Iya, ayam multi. Nah, multi nih guys, cakep-cakep nih guys. Tuh. Ini bukan Guardian Galaxy nih. Guardian bukan? Bukan. Bukan. Bukan, kita bilang ayam multi ya. Emang ayam multi loh. Nih guys, jadi ayam multi, Nemo multi guys. Ini udah habis, ini belum masuk lagi nih. Sekarang kita kelubukan loh. Kalau lubukan ngasihnya langsung sero kan? Langsung. Ini ikan-ikan yang dilubukan nih guys. Jadi ini lubukan ikan apa nih Ron? Avatar. Oh ini avatar guys tuh.
ini avatar nih, ternyata di sini ada lubukan avatarnya banyak nih. Tuh, nah. Kalau lubukan gini, airnya bagus kan ini kan. Tapi ntar ada kapurnya dulu. Enggak ada sih kalau udah ini udah depan. Oh, ini udah depan. Iya. Ini kalau depan udah kagak ada. Ini avatar, Ron? Avatar. APC. Gordon. Oh, ini Gordon. Ini Gordon guys tuh. Ini Gordon warnanya hijau Tosca. Sama ada yang warna abu-abu juga nih. Ini Gordon guys. Ada yang biru juga tuh, tapi dominan lebih ke hijau Tosca yang Gordon ini. Sama ini Gordon juga, Ron? Gordon. Ternyata banyak avatar Gordon di sini, guys. Ini sama. Ini kayak NRG gitu loh. Iya emang. Oke gini ini, nih. Ini beritan kedua. Oh ini beritan kedua RG gini guys. Tuh anaknya kayak FCCP tuh. Pengen tahu aja. Oh pengen tahu nanti mutasinya Ron ya. Hmm. Tuh nih guys. Jadi kalau RGG sendiri ternyata anaknya kayak FCCP nih guys. Tuh warnanya tuh. Mungkin teman-teman yang udah breeding boleh komen-komen kira-kira bakal mutasinya kemana nih guys. Apakah dia lari ke selo? Apakah nanti Coopernya hilang Ron ya? Iya. Apakah nanti rintiknya belakangan ya balik lagi guys sama genetiknya karena itu kita udah di yang kedua nih. Ini dijekan? Enggak, masih campur. Oh, masih campur nih guys, belum sortir. Nah, paling sampai sini aja guys udah kita informasi buat teman-teman gimana ngasih makan ikan cupang sendiri yang ada di pam sini nih. Pakai jentik mulai dari ikan yang di toples dan ikan-ikan yang ada di lubukan guys. Guys, jadi kita udah kasih informasi gimana cara ngasih makan ikan cupang di sini tuh. Pakai jentik dan tempatnya ada yang di toples dan ada di lubukan tuh. Ada yang di botol aqua 1 liter setengah juga. Ternyata ngasih makan di sini tuh dia pakai serogan raket, guys. Jadi serogan raket yang serogannya kecil dan emang yang buat nyerog jentiknya juga enggak terlalu banyak. Jadi bisa ketaker lah jadi untuk ngasih makan ikan cupangnya sesuai kebutuhan. Jadi dia ngambil sedikit paling sekitar 10 atau 15 ekor jentik dikasih ke lubukan ikan cupang ke tempat tren ikan cupang tuh. Jadi kayak gitu aja guys. Jadi mungkin sedikit durasinya bermanfaat buat teman-teman dan apabila ada kata yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.